الله أكبر 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 ولله الحمد الحمد لله الذي جعل الأعياد في الإسلام مصدرا للهناء والسرور وتفضل في هذه الأيام العشر على كل عبد شكور سبحانه غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمول لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين مسلمين والمسلمات yang dirahmati Allah. Pada pagi yang indah dan penuh berkat ini, saya ingin berpesan kepada diri sendiri serta jemaah sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan setiap perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Semoga ridha dan rahmatnya mengiringi kita di dunia dan di akhirat. Mengiringi salat hari raya Aidil Adha pada sebentar tadi, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Ibrah Pengorbanan di Aidil Adha. Semoga ia menjadi peringatan dan manfaat kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ibadat korban merupakan antara ibadat yang terawal yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Habil dan Qabil, iaitu anak-anak Nabi Adam alaihissalam, melaksanakannya seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 27. A'uzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Maksudnya, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah dua orang anak-anak Adam yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diterima korban salah seorang daripada mereka, yakni Habil, dan tidak diterima korban daripada yang lain, yakni Qabil. Berkata Qabil, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Habil menjawab, hanya saja Allah menerima korban daripada orang-orang yang bertakwa. Kisah Habil dan Qabil menjadi pengajaran yang sangat berguna dalam melaksanakan syariat korban ini, iaitu ketakwaan. Dengan ketakwaan, ibadah korban akan dilaksanakan dengan hati yang penuh ikhlas, menggunakan sumber yang halal, memilih haiwan korban terbaik, dan menyempurnakannya dengan cara yang penuh ihsan. Semoga dengan nilai-nilai ini akan menjadikan korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah pengorbanan para nabi dan rasul tidak pernah kita lupakan. Antara pengorbanan yang diingati hingga kini adalah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam yang cukup dicintainya. Bayangkan betapa kasihnya seorang bapa kepada anaknya, diuji apabila Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan si ayah menyembelih anaknya. Ternyata ia bukanlah pengorbanan yang mudah. Namun cinta seorang nabi yang digelar Khalilullah kepada Tuhannya menggunung tinggi. Biar apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda tidak teragak-agak untuk melaksanakannya.
Renungkan diri kita pada hari ini, tuan-tuan. Adakah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala seteguh cinta baginda Nabi Ibrahim alaihissalam? Buktikanlah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rela mengorbankan kepentingan diri serta hawa nafsu untuk meninggalkan perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada peluang untuk melakukan sesuatu maksiat, ingatlah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat. Malaikat yang setia mencatat, ajal semakin mendekat dan azab ngeri menunggu di akhirat. Kita juga harus mengambil pengajaran sebagaimana pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bagi melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga seharusnya kita sanggup berkorban segalanya demi menjunjung perintahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Para tetamu Allah yang dimuliakan, hari ini kita disyariatkan untuk melaksanakan ibadah korban. Ibadah yang sangat dituntut ini menyimpan banyak hikmah yang tidak ternilai. Antaranya, harta yang dikorbankan untuk menyertai bahagian korban akan melenturkan sifat bakhil di dalam diri. Ia juga meneguhkan nilai takwa kerana sanggup berkorban demi menjalani perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dikehendaki sebagaimana yang dirakamkan di dalam surah Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalu Allahu lumuha wa la dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wabashshiril muhsinin. Yang bermaksud, daging dan darah binatang korban atau hadiah tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa daripada kamu. Demikianlah Dia memudahkan binatang-binatang ini bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berusaha memperbaiki amalnya. Kedua, ibadat korban mengukuhkan persaudaraan melalui semangat bantu-membantu dalam melaksanakan kebaikan. Ini juga merupakan manifestasi takwa yang ada dalam diri mukmin seperti mana dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Bermaksud, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan antara golongan kaya dengan golongan yang kurang berkemampuan melalui agihan daging korban. Ia menunjukkan keprihatinan anggota masyarakat kepada golongan-golongan ini. Membantu golongan yang susah bukan sahaja memberi kesan baik di dunia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji dengan kebaikan di akhirat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Yang bermaksud, sesiapa yang menghilangkan satu kesusahan mukmin di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mimbar juga ingin mengambil kesempatan sempena dengan bicara tentang korban pada hari ini untuk kita menilai betapa ramainya umat Islam yang semakin terpesong daripada jalan hidup Islam yang sebenar. Akidah kian diancam, ibadat kian ditinggalkan, malah akhlak semakin membimbangkan. Justru kita memerlukan suatu semangat baru untuk berkorban dan menyatukan
keupayaan dalam memperkasakan didikan dan dakwah Islam buat keluarga dan masyarakat. Korbanlah rasa malu, dasa lesu dalam menyatakan kebenaran dan meruntuhkan kebatilan sebagaimana yang dituntut oleh Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 104 menyeru, a'uzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala kemungkaran, dan mereka yang bersifat demikian adalah orang-orang yang berjaya. Mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar ingin menyimpulkannya kepada beberapa perkara utama. Pertama, jadikanlah kisah pengorbanan para nabi dan rasul sebagai satu teladan untuk kita ikuti dalam merealisasikan pengorbanan demi agama, negara dan bangsa. Kedua, laksanakanlah ibadat korban sekiranya berkemampuan, kerana ia merupakan ibadat yang menyemai takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita perlu menjadi umat yang sedia berkorban apa sahaja dalam menyampaikan dan menyebarkan risalah Islam kepada masyarakat, bermula daripada keluarga dan kaum kerabat yang terdekat. Yakinlah bahawa redha Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengiringi mereka yang rela berkorban, sebagaimana yang terkandung dalam ayat 207 daripada surah Al-Baqarah. A'uzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufun bil ibad. Bermaksud, dan antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keridaan Allah semata-mata, dan Allah pula amat belas kasihan terhadap hamba-hambanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi waliyyis salihin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة مع المصلين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المقربين، فقال الله تعالى مخبرا وآمرا بالمؤمنين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعن أزواج نبينا المطهرات وعن أهل بيته وقرابته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأيد اللهم بالتوفيق والهداية مدبر هذه البلاد الإسلامية. ملكنا كبواه دولي يang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5. اللهم أتل أمره مصلحا للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل ماليزيا وسائر بلاد المسلمين طيبة آمنة مطمئنة رخية يا رؤوف بالعباد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وحين. وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءك أعداء الدين. يا الله Engkaulah Tuhan yang maha pemurah dan maha penyayang. Kami bersyukur di atas segala nikmat dan rahmat yang Engkau kurniakan. Berilah hidayah dan petunjuk kepada kami ya Allah dan pemimpin-pemimpin kami. Kukuhkanlah perpaduan antara kami. Satukanlah hati-hati kami di atas jalanmu, atas erti kata silaturrahim. Permudahkanlah segala urusan kami. Tambahkanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat. Murahkanlah rezeki kami dengan rezeki yang halal. Suburkanlah jiwa kami dengan akhlak yang mulia. Pimpinlah kami ke jalan yang Engkau redai ya Allah. Teguhkanlah iman kami dalam menempuhi segala mehnah dan ujianmu. Kekalkanlah keamanan, keselamatan dan kesejahteraan negara kami Malaysia serta negeri kami khususnya wilayah persekutuan. Jauhkan kami dari sebarang pergolakan, perpecahan dan huru-hara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd.